Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawan. Hari ini kita lanjutkan video untuk cara retur di Lazada. Bagaimana caranya kalau seandainya komplain kita ditolak oleh seller? Oke, kita langsung saja buka aplikasinya. Kita klik di akun, kemudian kita klik di retur dan pembatalan. Oke, setelah tampil seperti ini, kita klik di detailnya. Oke, dan kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah muncul keterangan bahwa pengembalian barang ditolak. Di mana di sini si seller menolak pengembalian yang kita ajukan. Jadi sebelumnya kita sudah mengajukan pengembalian via aplikasi sesuai dengan SOP-nya Lazada. Kemudian kita juga chat ke sellernya. Izinnya Kak, salah barangnya. Saya retur dan order ulang yang levis ya. Kemudian si sellernya balas, salahnya apa ya? Buktinya ada nggak ya? Kemudian kita kirimkan buktinya bahwa di yang kita order itu yang tulisannya di sini Levis, kemudian yang dikirim yang tulisannya Japan. Kita bilang juga itu Japan tulisannya yang kami order yang tulisan Levis. Kemudian sellernya balas, cuma beda di sana doang. Kemudian sellernya jawab, cuma beda di sana doang, memang gitu sekarang modelnya, itu model lama. Nah, karena udah ada bukti ini, kita screenshot saja bukti ini. Ini bukti untuk kita lampirkan ke Lazada nanti. Kita tinggal screenshot bukti ini. Oke, cukup dua screenshot aja. Nanti bukti ini kita jadikan bukti ke Lazada bahwa karena di sini udah ada pengakuan dari seller di mana dia mengaku bahwa itu memang model yang baru, sementara yang lebih itu model yang lama. Jadi bagi kawan-kawan yang mengalami kasus yang sama di mana komplainnya ditolak sama seller dan kita hendak meminta bantuan dari customer service-nya Lazada, ini sebisa mungkin menyiapkan bukti, baik berupa bukti chat seperti yang kami lampirkan tadi, di mana kita chat sellernya dan ketika seller mengakui kesalahannya tapi dia tetap menolak komplainannya, kita bisa screenshot bukti itu dan kita lampirkan ke CS-nya Lazada. Namun jika sellernya tidak mengakui kesalahannya, maka kita tetap bisa melakukan komplain dengan cara melampirkan bukti-bukti yang kita peroleh. Namun di sini nanti tergantung dari pihak CS-nya Lazada. Dia menganggap bukti yang kita lampirkan itu valid atau tidaknya. Nah, untuk bukti valid di sistem Lazada itu dia berupa video unboxing. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa unboxing itu dijadikan patokan oleh Lazada sebagai acuan bagi mereka untuk memutuskan siapa yang salah di dalam sengketa yang kita alami. Oke, sekarang kita lanjut ke prosesnya. Kita klik di laporkan permasalahan. Setelah muncul seperti ini, kita pilih alasannya. Kita pilih aja form pengembalian saya ditolak. Kemudian setelah itu kita tulis alasannya, alasan penolakan dari si seller. Kita tulis saja seller mengirim barang tidak sesuai dengan yang diiklankan. Yang diiklan tulisannya Levi, sementara yang dikirim dengan tulisan Japan. Dan nanti kalian tulis saja sesuai dengan kejadian yang dialami. Misalnya, kami ordernya HP kok yang dikirim cuma sabun colek. Udah, tulis saja di situ keterangannya di situ. Dan kalau kawan-kawan memiliki video unboxing, bisa lampirkan di sini video unboxingnya. Namun jika tidak memiliki video unboxing, bisa dilihat aja di review dari customer yang sudah pernah beli. Nanti di screenshot aja dan dilampirkan sebagai bukti tambahan. Unggah aja di sini. Oke, sekarang kita unggah fotonya sebagai bukti. Kita pilih aja yang di album. Nah, di sini kita udah siapkan foto screenshot yang tadi. Oke, karena di sini kita sudah memiliki bukti yang kuat menurut kami. Bukti screenshot itu sebenarnya kuat karena ada pengakuan dari si seller di chat Lazada. Maka kita bisa jadikan bukti itu. Jadi tidak perlu bukti yang lainnya. Oke, setelah semuanya diunggah, kita klik kirim. Oke, setelah muncul seperti ini, permasalahan Anda sedang diproses. Customer service kami sedang meninjau permasalahan Anda. Kami akan kembali menghubungi Anda dalam 1-3 hari. Jadi di sini nanti Lazada akan menghubungi kita. Mereka akan telepon ke nomor HP kita. Jadi pastikan saja nomor HP-nya selalu aktif. Nanti mereka akan tanya permasalahan ke kita dengan konfirmasi melalui nomor HP mereka yang telepon. Jadi nanti kalau ada telepon masuk, diangkat aja, dan kalau ada yang ngaku dari Lazada, jelaskan aja kronologinya bagaimana, yang diordernya apa, yang dikirimnya apa. Baik, sekian video ini dibuat. Like kalau suka, dislike saja kalau tidak suka, dan
Untuk video lanjutan bagaimana respon dari Lazada akan dibuat di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.